Ya, pemirsa, kapal patroli Bea dan Cukai BC7003 tenggelam di kawasan Lampu 1, perairan Belawan, Sumatera Utara, Kamis petang. Beruntung 17 anak buah kapal serta sejumlah peralatan kapal berhasil diselamatkan. Saat kejadian, kapal KRI Cutnya Din 375 tengah melakukan patroli, kemudian menerima sinyal adanya kapal meminta bantuan karena mengalami kebocoran. Tiba di lokasi, mereka langsung menyelamatkan 17 anak buah kapal beserta alat komunikasi. Peristiwa tenggelamnya kapal patroli BC7003 tersebut berawal ketika kapal Bea Cukai 9002 sedang melakukan patroli di kawasan perairan Belawan. Tiba-tiba menabrak benda keras yang diduga kuat bangkai kapal yang sudah lama tenggelam di kawasan Lampu 1 perairan Belawan. Namun ketika kapal patroli BC7003 datang hendak membantu, kapal tersebut justru ikut menabrak bangkai kapal di lokasi tersebut hingga nyaris tenggelam. Laksanakan patroli di sekitaran perairan Belawan, menerima sinyal distress, di mana sinyal distress itu posisinya berada di sekitar perairan alur masuk dari perairan Belawan, dan kami mendekati sinyal distress tersebut, minta posisi dan mengidentifikasi dari kapal yang mengalami kecelakaan.